There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, kali ini aku share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan dua anak tanpa ART tentunya. Nah, jadi ini tuh aktivitas sore aku, dimulai dengan beberes dari ruang tamu. Jadi kebetulan siang ini aku gak bisa tidur siang lagi. Sebenarnya aku jarang ya bisa tidur siang tuh. Ya, gitulah ya teman-teman. Kadang anak-anak aku tidurnya gantian gitu kan, jadi gak sempat buat tidur siang. Kadang juga pas mereka tidur gitu ada kesempatan aku pakai buat ngedit video gitu. Nah, kali ini tuh anak-anak aku tidur sebenarnya alhamdulillah, tapi akunya udah nanggung gitu ya mau tidur. Jadi ya udahlah, aku bawa beberes aja. Ini kebetulan masih jam setengah 4 sore gitu. Nah, jadi masih sempat aku buat beberes, karena kalau anak-anak bangun udah deh ya sibuk ngurusin anak. Nah, ini tuh ceritanya, awalnya aku tuh mau sok-sokan gitu, mau geser-geser, mau ngerubah posisi kursi aku. Tapi tuh aku bingung gitu, mau diubah kemana gitu ya, mau mau diposisikan gimana gitu. Ya udah deh, ujung-ujungnya nanti ajalah, tunggu pas suami gitu ya. Dan lagi pula sayang tenaganya gitu, belum aku mikir nanti mau ngurusin anak, belum masak gitu, ya Allah, pokoknya gitulah. Makanya mungkin teman-teman ngeh kali ya, aku tuh udah lama banget gak geser-geser perabotan di rumah gitu, padahal aku tuh udah rasanya udah kayak bosen gitu ya sama posisi yang itu-itu aja. Jadi ujung-ujungnya daripada gak sama sekali, ini aku ganti horden aja, lumayan lah cukup merubah suasana ruangan juga. Ini aku pasang fitresnya lagi, karena fitres atu-atunya, jadi cuci pakai gitu ya. Ini aku ganti horden. Nah, ini tinggal dipasang. BTW ini salah satu horden favorit aku nih, karena motifnya itu ya simple gitu, aku banget lah pokoknya. Harganya pun juga cukup murmer, cuma 50 ribuan gitu per piece-nya. Misal kalau ada teman-teman yang mau samaan, linknya ada di description box ya. Oke, lanjut. Nah, ini nyapu lagi. Pokoknya kalau udah ruang tamu ini gak kelar-kelar nyapunya, karena debunya, pasirnya itu bolak-balik ya teman-teman, kena angin. Makanya aku tuh mager biasanya buka pintu ruang tamu ini tuh. Kadang selalu ditutup pun tetap aja debu pasir itu masuk-masuk dari bawah pintu itu ya. Makanya aku kemarin pas renov itu maksain bikin pintu samping, padahal itu space-nya sisa dikit banget kan. Itu pun awalnya jendela gitu, aku ganti deh jadi pintu biar aksesnya itu dari pintu samping aja gitu. Ini tuh aku sambil ngedit, ngeliatin video ini gitu ya. Aku tuh biasa suka sambil menghayal gitu. Kalau aja ke lantainya ini aku ganti keramik warna putih atau granit warna putih gitu, pasti lebih cantik ya. Iya nggak sih teman-teman? Kalau ini keramiknya masih dari bawaan developer, itu warna krim gitu, jadi agak kurang sesuai sebenarnya ya. Cuma ya udahlah, nabung dulu. Tapi aku ngebayangin kalau ganti keramik itu pasti debu berantakannya itu serumah-rumah gitu ya. Aku belum sanggup deh kayaknya. Entah kenapa aku sampai sekarang belum tertarik nih pakein lantai vinil kayak gitu-gitu. Aku lebih suka aja ngelihat polosan pakai keramik atau granit gitu. Karena kalau udah bersih tuh kelihatan kayak bening gitu ya. Kurang cocok kayaknya aku ngikutin estetik yang lagi kekinian gitu. Ini aja tuh aku udah ada bilang ke suami gitu, minta dibukain karpet yang di kamar Mas Raka itu. Kebetulan itu kan bukan
stiker vinil ya, itu cuma karpet biasa, jadi bisa gampang dibukanya. Cuma masih bingung sih, soalnya waktu awalnya itu mau aku masukin tema putih biru ke kamar anak, kamarnya Mas Raka itu agak apa ya, kurang cocok aja gitu menurut aku. Makanya aku ambil warna netral gitu, warna coklat, samain furniturnya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Oke, lanjut, ini tadi udah aku sapu, cuma nanti aja aku lanjutin ngepelnya. Karena ini udah jam 4 lewat gitu, aku lanjut mau mandiin anak-anak dulu. Mas Raka sama Adik Angka udah bangun di kamar. Terus lanjut, aku mau kasih makan MPAS Adik Angka ya. Jadi ini perdana nih, di video kali ini aku share aktivitas MPAS Adik Angka. Sekarang aktivitas aku bertambah, Mam. Jadi semakin padat aja nih pokoknya. Menu-menu MPAS Adik Angka belum aku share ya, karena belum sempat diedit. Tapi insya Allah nanti akan aku share ya. Nah, alhamdulillah ini dua-duanya udah pada selesai mandi. Seperti biasa nih, mandinya minta borongan alias barengan gitu ya. Karena biasanya kalau aku mandiin adiknya dulu, itu masnya pasti protes minta mandi sama-sama gitu. Belum lagi biasanya iri-irian yang adiknya pakai air panas, dianya enggak gitu. Ah, pokoknya rempong lah kalau udah urusan mandi-mandi itu. Nah, oke, lanjut, ini mau aku hangatin dulu MPAS-nya. Ini aku sambil nyiapin juga buat masak untuk makan malam ya. Ini aku hangatinnya pakai kukusan ya teman-teman, karena tidak disarankan pakai magicom, karena diusahakan itu suhunya 70 derajat gitu. Ini aku udah siapin yang simpel-simpel aja sih, pokoknya ini ada sawi mau aku tumis pakai sisaan bakso, itu sisa sedikit. Terus ini ada sisaan ungkepan ayam, udah gitu aja lah ya yang simple. Nah, ini udah aku mau kasih makan Adik Angka dulu, nanti setelah itu baru masak. Sekarang udah bertambah lagi nih aktivitasnya, kasih makan Adik Angka. Biasanya tuh kan kalau udah habis mandiin, udah ya tinggal ditaruh aja gitu di kamar, bisa lanjut aktivitas lainnya. Tapi kalau sekarang lanjut kasih makan dulu. Untungnya alhamdulillah masya Allah Adik Angka ini gak ribet sih makannya ya. Dia juga sekarang udah mulai anteng di kursinya makan. Awal-awal dia gak mau banget nih duduk di kursinya pakai celamek kayak gini. Jadi aku tidurin gitu kan di bantal sofa gitu. Tapi aku tetap kekeh gitu, aku ajarin pelan-pelan gitu, aku ajak main di kursinya gitu. Alhamdulillah sekarang udah mau anaknya. Doain ya unti-unti, semoga Adik Angka makannya lahap terus. Dan aku doain juga teman-teman yang mungkin sekarang lagi di fase anaknya GTM, semoga cepat berlalu, yang penting kitanya tetap semangat ya. Pokoknya usaha terus, jangan putus asa. BTW ini Adik Angka lagi makan pakai menu hati ayam, jadi ini udah menu yang keempat ya. Jadi untuk 2 minggu pertama di awal itu aku cobainnya satu menu itu 2-3 hari gitu buat ngecek alergi atau enggak, dan alhamdulillah sih sampai sekarang belum ada alergi. Nah, ini udah selesai, udah habis, alhamdulillah. Ini aku mau temenin Mas Raka main dulu sebentar, karena kalau akunya masuk nanti pasti dia ikutan masuk juga. Karena di komplek aku tuh sepi ya, anak-anaknya tuh jarang gitu main di luar. Nah, ini Adik Angkanya udah ngantuk. Sebenarnya tadi habis makan pun dia udah agak rewel gitu kan, udah ngantuk. Makanya aku tuh suka mandiin dia dulu baru kasih makan gitu. Nah, ini udah deh, taruh aja di tempat tidur, nanti dia akan tidur sendiri. Aku tinggal lanjut lagi aktivitas yang lain. Nah, ini aku mau masak yang simpel-simpel aja teman-teman. Mohon maaf ya kalau aku share-nya menunya ya itu-itu aja dan simpel banget. Teman-teman pasti udah pada lebih jago lah ya. Tapi gak apa-apa ya, aku share aja. Emang bener-bener nih aktivitas ibu rumah tangga itu rasanya gak ada habisnya ya. Pokoknya 24 jam itu rasanya cepet banget gitu, bahkan kurang deh rasanya, karena ini aja tuh rasanya keteteran gitu. Kalau aku sih sibuknya ya aktivitas pagi, terus sore juga sih gak kalah sibuknya. Pokoknya siang itu gak sibuk, tapi
ada aja gitu yang dikerjain. Kadang aku ngedit video lah, kadang cuci piring lah, pokoknya ada aja lah ya aktivitas tuh. Nah, siapa nih di sini yang nggak betah juga ngelihat kalau ada cipratan-cipratan minyak, itu pasti auto langsung dilap-lap tanpa harus nunggu selesai masak. Makanya aku selalu standby tuh lap microfiber yang kecil ini tuh. Enak banget lah pokoknya dipakai, makanya itu lap ini tuh di mana-mana ya. Untuk di bagian cuci piring, untuk bagian kompor, pokoknya di mana-mana lapnya itu. Nah, ini aku langsung lanjut mau cuci piring ya. Ini aku tirisin dulu piring-piring sebelumnya. Ini tuh video beberapa hari yang lalu sih ya. Kebetulan ini aku lagi nggak sholat gitu. Jadi ya udah, ini aku lanjut terus sampai capek. Tapi ini tuh ternyata aku lupa buat ngisi air. Jadi ini airnya tuh kecil banget. Ya Allah, daripada nanti akunya marah-marah nggak jelas gitu karena nyuci piring airnya kecil. Jadi ya udahlah, nanti aja cuci piringnya. Ini aku lanjut mau bersih-bersih dulu. Ini tadi aku sama Mas Raka udah makan duluan karena kalau nunggu pas suami itu lama pulangnya. Biasa itu maghrib atau biasa habis maghrib juga jam 7, jam 8, nggak tentulah pokoknya. Teman-teman, ini aku udah bingung nih mau ngomong apa. Teman-teman bisa nonton aja videonya ya. Jangan di skip, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga yang belum subscribe, subscribe ya. Semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga termotivasi buat tetap semangat buat beres-beres rumah, buat menjalankan aktivitas rumah tangga. Oke, ini aku lanjut ngepel. Nah, itu kalau teman-teman lihat tumpukan baju-baju di kamarnya Mas Raka. Itu tuh baju-bajunya udah aku susun-susunin padahal tinggal dimasuk-masukin ke lemari. Aku tuh paling mager ya Allah nyusun-nyusun ke dalam lemari. Jadi nunggu ilham aja biasanya itu aku baru susun ke lemari. Yang penting itu udah aku pisah-pisahin gitu, tinggal angkut. Biasa sih kalau suamiku peka, dia bantu bawain gitu kan ke kamar, ditumpukin di atas tempat tidur gitu. Nah, jadi nanti pasti nggak mau gitu kan, pasti mau aku masukin ke lemari ya. Tapi kalau dianya nggak peka, nggak bantuin aku, biasanya ya gitu deh. Ini tuh masih awal loh, jam 6 gitu, tapi ini semua pekerjaan udah mau selesai, Masya Allah. Biasanya tuh kan kalau aku beberes malam itu ya jam udah malam gitu lah, jam 8, jam 9 gitu kan, udah pada selesai makan semuanya gitu. Tapi karena kali ini aku gak sholat kan, jadi bisa aku lanjut-lanjutin gitu. Karena biasa kalau udah kepotong sama mandi, sholat, makan, nah itu pasti mager deh mau lanjut pekerjaan gitu. Ada sih kadang teman-teman yang komen kalau malam itu waktunya istirahat gitu ya, waktu bersama keluarga gitu. Aku pun maunya seperti itu ya teman-teman. Tapi makanya biasanya itu aku beberesnya itu malam banget, kalau udah anak-anak semuanya udah pada masuk kamar gitu, udah pada selesai main. Jadi biasanya ya kita ya nyantai-nyantai dulu gitu sama-sama gitu. Jadi nanti kalau udah capek main semuanya, nah udah baru aku lanjut kerjaan rumah gitu. Jadi tergantung sih pilihan masing-masing ya, karena aku gak sanggup mengerjakan semuanya di pagi hari, di subuh hari. Apalagi subuh, ya Allah, itu aku paling mager banget. Jadi makanya aku lebih memilih ngerjain semuanya itu malam. Jadi besok paginya itu gak terlalu keteteran ya. Lagi pula aktivitas pagi itu kan lumayan banyak ya. Kalau ditambah sama beberes rumah itu pasti capek banget tuh kalau pagi-pagi ya. Oke, ini aku lanjut keluar rumah ya. Ini tuh aku mau ngambil paket gitu. Tadi pagi tuh tiba-tiba Oma Raka itu kasih tahu kalau dia kirim paket gitu, dan nyampenya itu biasa sore kan. Nah, ini baru mau aku ambil. Ini tuh tumben banget omanya kirim-kirim barang seperti ini. Jarang banget sih, ini makanya heboh banget, tumben gitu. Padahal ini tuh pas hari dia ngirim tuh pas hari ulang tahunnya gitu ya. Kebalik ya, malah aku yang dikirimin. Nah, ternyata ini dikirimin buah-buahan, Masya Allah. Ini pisang kesukaan menantunya, itu kesukaan suami aku banget. Itu sekali duduk habis, itu satu renteng. Nah, itu ada sayuran juga, ini ada beras, Masya Allah. Gak tahu nih kena angin apa ya Oma Raka ya.
Oke deh, segitu aja video aku kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye.